Dulu ya zaman tesnya tuh lucu banget. Jadi kita pertama kali tes tuh datang tes IQ waktu itu sama almarhum Profesor Singgih Gunarsa dites. Terus kalau udah tes kan suruh pulang dulu ke Pekalongan. Mbak Yuni ya. Di kantor nih kalau boleh tahu jabatannya sebagai apa sih? Iya, aku sih di Korkom ya. Jadi ngurusin komunikasi terus olahraga lah udah pasti PB Jarum. Terus kalau lagi audisi ya sebagai pemandu bakat. Kadang-kadang jadi pengurus, terus juga ya ngasih inilah kadang-kadang pelajaran public speaking juga anak-anak PB Jarum. Pokoknya memperkaya intinya anak-anak PB Jarum ini yang sekarang jadi atlet gitu kan, supaya lebih baik lah dari segi komunikasi, terus dari segi ya non-teknis lah ibaratnya seperti itu ya, memberikan motivasi ke mereka gimana sih cara jadi pemain yang baik, terus nanti kedepannya mesti gimana, ya lebih kesana sih kalau aku. Nah, adaptasi untuk menjadi seorang kantoran, orang kantoran dari atlet tuh gimana? Sempat kesulitan nggak awal-awal? Oh iya, susah ya? Banget ya. Karena kan kita biasa melakukan kegiatan menggunakan fisik, 100% fisik, pikiran sedikit. Tapi sekarang ini dibalik. Jadi saya memulai dengan persiapan yang super niat. Oh, super niat. Saya berhenti badminton, saya ngambil sekolah sengaja S1. Sekolah juga public speaking, sekolah juga PR, terus kerja juga di perusahaan Jepang, perusahaan Dentsu, perusahaan advertising, pegang below the line activity. Pokoknya benar-benar totally pindah dunia. Kayak ini loh, kayak kodok amfibi, pindah dunia. Nah itu memang harus totalitas. Jadi saya benar-benar switch dunia saya. Saya juga sekolah untuk broadcasting, magang di RCTI, di TVRI sebelum akhirnya ya gitu masuk ke jalur jadi komentator dan penyiar. Ya itu benar-benar jalan yang susah memang, benar-benar switch, memutar ini loh, putar balik, putar balik, make U-turn gitu. Jadi ya benar-benar efeknya besar lah untuk pindah dari dunia yang saya tekunin bulu tangkis menjadi dunia sekarang. Yang sekarang yang capek mulut karena ngomong. Iya ngomong. Iya kan kalau dulu fisiknya gitu. Nah nyambungin soal dunianya Mbak Yuni yang udah lebih ke bidang broadcasting nih. Kenapa akhirnya memilih broadcasting? Karena kan kalau saya kemarin main ke rumahnya Ko Hendra, Ko Hendra semuanya jadi bulu tangkis atau enggak jadi bisnis. Tiba-tiba jadi broadcasting nih kenapa? Ada misi apa sih sebenarnya jadi penyiar gitu? Iya karena saya melihat justru saya tuh kepingin di badminton, tapi saya nggak mau di lapangan. Okay. Saya merasa sudah cukup beberapa puluh tahun di dalam lapangan. Saya sekarang tetap pengen attach dengan badminton, tapi di luar lapangan. Gimana caranya? Nah, saya pikir adalah salah satu hal yang paling baik melalui broadcasting, melalui media. Yang menurut saya, kalau barangkali saya yang menerangkan soal badminton, akan lebih baik edukasinya ke masyarakat. Akan lebih tergambar gimana sih susahnya jadi atlet tengah lapangan. Karena aku berada di sana, menurutku aku akan bisa menerangkan lebih baik. Jadi saya perkaya sekolahnya supaya bisa mempunyai tata bahasa yang lebih bagus, juga lebih proper lah untuk menerangkan angle yang lebih banyak. Di samping saya sudah merasakan pengalaman saya menjadi sebagai pemain. Jadi sisi lain yang saya ambil, tapi saya tetap mau berkarya untuk badminton. Makanya terjunnya ke broadcasting. Jadi misi besarnya sebenarnya balik lagi untuk memperkenalkan dunia bulu tangkis ke halayak ramai yang jauh lebih luas. Iya, gitu. Ya, betul. Karena saya melihat justru di field ini, di bidang ini belum banyak orang yang punya capability atau kemampuan itu. Justru, tapi masyarakat penggemar bulu tangkis itu banyak banget. Nah, ini yang perlu ada matchmaker, penghubungnya lah ya, supaya bisa terinformasi dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Nah, ini yang sedang saya jalanin nih sekarang, kayak gitu loh. Nah, Mbak Yuni, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Udah ngajak jalan-jalan sehat. Seneng gak sama kantorku? Wih, seneng banget, enak banget. Olahraga bisa, mau serius juga bisa. Ya. Oke, terima kasih banyak waktunya udah diajakin jalan-jalan, ngobrol-ngobrol juga. Banyak banget soal bulu tangkis dan juga kehidupan yang Mbak Yuni setelah jadi atlet bulu tangkis nasional. Iya. Sobat Indosport, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan tunggu konten-konten menarik lainnya, nggak cuma sama Mbak Yuni. Masih ada soal bulu tangkis lain hanya di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.